Ini lemari baju aku, kelihatannya sih rapi, tapi kalau mau ngambil baju itu kadang sulit, apalagi yang di bagian belakang. Nah, makanya aku mau tata baju aku pakai wardrobe organizer dari Cozy House. Ini tuh tempat penyimpanan serbaguna, dan dia tuh punya banyak macam ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yang ukuran 6,7 liter ini aku pakai buat simpen pakaian. Terus yang bentuknya persegi buat simpen spray, atau buat simpen boneka gitu juga bisa. Dan yang ukurannya paling besar, ini cocok buat simpen bed cover atau selimut gitu. Resletingnya ini ada di bagian atas sama bawah, jadi kalau mau ngambil baju yang di bagian bawah, tinggal kalian balik aja. Dan enaknya lagi kalau pakai box ini tuh baju nggak gampang debuan, dan ini anti air juga. Terus aku juga pakai gantungan baju dari Cozy House. Gantungan ini tuh hemat tempat, satu gantungan bisa muat sampai 6 baju dan bisa dipakai vertikal atau horizontal. Nah, kalau kayak gini kan lemari jadi rapi dan lebih enak dilihat juga. Wajib punya di rumah ya, detailnya cari caption.